Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami Di video ini kita akan melanjutkan contoh persamaan trigonometri bentuk kuadrat Pastikan teman-teman sudah hafal penggunaan rumus-rumus ini Termasuk rumus-rumus identitas trigonometri Dan tambahannya yaitu yang ini Di video sebelumnya ini sudah dijelaskan ya cara menghafalkannya gimana Kemudian Rumus sudut rangkap juga Terutama di video ini kita akan e, Fokus menggunakan rumus yang ini nih Cos 2 teta sama dengan 2 cos kuadrat teta dikurang 1 Atau sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat teta Kemudian teman-teman juga harus bisa Pemfaktoran bentuk kuadrat Karena soal-soal yang ada di video ini Dalam bentuk kuadrat Baik Selanjutnya Teman-teman juga harus sudah bisa menggunakan rumus sudut berelasi. Nah, di video ini juga kita akan fokus menggunakan sudut berelasi, fokusnya yang ini. Lihat di kuadran 2 itu 180 derajat dikurang teta. Oke, di sini berarti 180 derajat dikurang teta. Di kuadran 3 di sini berarti 180 derajat ditambah teta. Dan di kuadran 4 360 derajat dikurang teta. Oke, di video ini saya tidak akan menggunakan rumus dasar, kecuali satu soal yang terakhir. Jadi, teman-teman bisa cek sendiri ya dengan menggunakan rumus dasar dibandingkan gitu. Baik, langsung aja kita mulai ke contoh 6. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X ditambah 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atas sama dengan X. X kurang dari atas sama dengan 360 derajat. Oke, perhatikan di sini teman-teman, bentuknya sudah dalam bentuk kos. Di sini sudah dalam bentuk kos, di sini juga dalam bentuk kos. Dan yang ini kuadrat. Artinya, untuk soal ini kita bisa langsung memfaktorkan bentuk kuadrat ini. Caranya gimana? Caranya ingat, ini tulis dulu karena ini 2 cos kuadrat x, berarti kita tulis 2 cos x, di sini 2 cos x per 2, 2 dari sini ya. Nah, kemudian kita cari berapa kali berapa hasilnya ini. 6 ya. 2 kali 3 kan 6. Jadi berapa kali berapa hasilnya 6. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya harus jadi negatif 7. Otomatis kita dapat negatif 1 dan negatif 6. Coba hitung. Negatif 1 kali negatif 6. Kan jadi positif 6 kan. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 6. Negatif 7. Nah kemudian teman-teman tinggal lihat ada yang bisa dibagi dengan dua atau tidak gitu. Di sini kan ada nih, ini dibagi dua. Jadi dua bagi dua satu. Kemudian ini negatif 6 juga dibagi dengan dua karena ini kan operasinya pengurangan. Jadi 6 dibagi dengan dua maka jadi 3 kan. Nah sehingga ini 2 cos x dikurang 1 dikali cos x dikurang 3 sama dengan 0 gitu kan. Kita pindahkan ke sini. 2 cos x dikurang 1 dikali cos x dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian 2 cos x dikurang 1 sama dengan 0 atau cos x dikurang 3 sama dengan 0 kan gitu. Selanjutnya hitung satu-satu. Ini cos x, 2 cos x berarti yang ini negatif satunya kita pindah ke ruas kanan sehingga jadi 2 cos x sama dengan 1. Kemudian cos x sama dengan 1 per 2. Kemudian yang ini cos x sama dengan 3. Tentu untuk yang ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilai untuk cos itu negatif 1 sampai 1. Termasuk sin juga. Nah, sehingga kita fokus ke e, jawaban yang ini nih. Cos X sama dengan 1 per 2. Coba teman-teman ingat. Cos berapa yang nilai perbandingannya 1 per 2. Nah, sekarang teman-teman coba ingat lagi tadi sudut berelasi. Di mana di kuadran satu itu kan semua positif. Nah ini positif berarti penyelesaiannya ada di kuadran satu juga ada di kuadran 4. Karena di kuadran 1 dan di kuadran 4 kos positif. Sehingga ini penyelesaiannya ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, kalau kuadran 1 kan teman-teman wajib hafal ya. Harus sudah hafal kalau untuk kuadran 1. Sehingga tentukan yang pertama Uh, kos berapa yang hasilnya 1 per 2 di kuadran 1 Itu adalah kos 60 ya Nah sekarang kita tinggal gunakan rumus ini Untuk kuadrat 4 nya tinggal 360 derajat dikurang teta Berarti 360 derajat dikurang dengan 60 derajat Nah 360 derajat dikurang 60 derajat adalah 300 derajat Nah sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat Udah selesai nih untuk soal nomor 6, kalau teman-teman mau menggunakan rumus dasar, silahkan. Hasilnya pasti sama, tapi coba sendiri ya. Kemudian, gimana kalau ditanya dalam bentuk radian? Nah, kalau soal ini mau kita buat dalam bentuk radian, berarti konversi aja, ya. Jadi 60 derajat, per 180 derajat, kemudian diperkecil, sehingga jadi v per 3 atau 1 per 3 v, kan gitu? 300 gimana ya? 300 per 180. Kita perkecil berarti jadi 5 per 3 V. Atau 5 V per 3 sama aja. ya. Nah sehingga kalau dalam bentuk derajat jawabannya 60 derajat dan 300 derajat. Kalau dalam bentuk radian V per 3 dan 5 V per 3 gitu ya. Baik kita lanjut ke contoh 7. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x ditambah cos x sama dengan 0. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 360. Baik, untuk jawab soal ini, teman-teman bisa menggunakan rumus sudut terangkap. Nah, untuk cos 2x. ya Nah, karena di sebelah sininya juga cos x, maka kita gunakan rumus yang ini. Cos 2 teta sama dengan 2 cos kuadrat teta dikurang 1. Sehingga cos 2x nya kita ubah menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 1. Kemudian ini ditambah cos x sama dengan 0. Kan gitu. Ini tinggal dipindah aja posisinya nih. nih dikurang satunya kita pindah ke sebelah sini. Berarti jadi 2 cos kuadrat x ditambah cos x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian di tahap ini teman-teman tinggal faktorkan. Ya, Berarti ini dua kali negatif satu kan negatif dua, berarti teman-teman harus cari berapa kali berapa hasilnya negatif dua, tapi kalau dijumlahkan harus jadi satu. Oke, teman-teman tulis dulu karena ini dua cos kuadrat x, berarti kita tulis dua cos x, sini dua cos x per dua gini ya. Nah, sekarang berapa kali berapa hasilnya negatif dua, tapi kalau dijumlahin harus jadi satu ya, sehingga kita temukan yaitu negatif satu dan positif 2. Coba negatif 1 kali 2. Berarti kan negatif 2. Negatif 1 tambah 2. Nah, 1. Awas jangan ketuker. Kalau yang dikurangnya 2, berarti di sini jadi negatif 1. Gitu. Oke, seperti biasa kita cari yang bisa dibagi 2. Nah, ini bisa dibagi 2 ya. Jadi, 1. Yang ini juga kita bagi jadi 1. Sehingga 2 cos x dikurang 1 dikali cos x ditambah 1 kita tulis di sebelah sini 2 cos x dikurang 1 oh ini harusnya 1 ya nah ini harusnya 1 jadi 2 cos x dikurang 1 dikali cos x ditambah 1 sama dengan 0 nah selanjutnya kita tulis 2 cos x dikurang 1 sama dengan 0 atau cos x ditambah 1 sama dengan 0 itu kemudian ini negatif 1 kita pindah ke ruas kiri berarti jadi positif ya Sehingga 2 cos x sama dengan 1 jadi cos x sama dengan 1 per 2 Yang ini berarti cos x sama dengan negatif 1 Nah untuk cos x sama dengan 1 per 2 Sebetulnya tadi di contoh 1 udah dibahas ya Jadi ini uh, Himpunan penyelesaiannya untuk yang cos x sama dengan 1 per 2 itu adalah 60 derajat dan 300 derajat kan gitu sekarang kita tinggal hitung yang ini aja nih. Cos X sama dengan negatif 1. Nah, coba ingat lagi. Cos itu negatifnya di kuadran 2 dan di kuadran 3. Oke, kalau positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Kalau negatif di kuadran 2 dan di kuadran 3. Nah, kita ingat-ingat dulu. Cos berapa yang nilainya 1? Ya, kan patokannya kita eh, kuadran 1 ya. Kos berapa yang nilainya satu? Itu adalah kos 0. Ya. Sehingga terserah teman-teman mau pakai rumus yang kuadran 2 ataupun rumus kuadran 3 silahkan. Jadi 180 derajat dikurang 0 berapa? 180 kan? 180 derajat ditambah 0 berapa? 180 juga. Sehingga cos X sama dengan negatif 1 itu adalah 180 derajat untuk X-nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Ini 60 derajat dan 300 derajat dari sini, ya. Nah, yang 180 derajatnya dari sini, gitu. Baik, kita lanjut ke contoh 8. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x dikurang 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sama kayak tadi sebetulnya, ya. Kan, ini cos 2x, berarti kita gunakan. Rumus sudut rangkap Kita ubah cos 2x nya Jadi cos 2 teta sama dengan 2 cos kuadrat teta Dikurang 1 Sama kayak contoh 7 tadi Sehingga Cos 2x ini kita ubah menjadi 2 cos kuadrat x Dikurang 1 Kemudian yang ini ditulis kembali Dikurang 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0 Selanjutnya 2 cos kuadrat x Kita tulis Kemudian ini negatif 1 Kita bisa jumlahkan dengan 2 ya negatif 1 tambah 2 berarti 1 kan sehingga kita tulis 2 cos kuadrat x dikurang 3 cos x ditambah 1 sama dengan 0 nah berarti kita faktorkan 2 kali 1 kan 2 berarti cari berapa kali berapa hasilnya 2 dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3 oke kita tulis dulu seperti ini nah karena di sini positif dan di sini negatif, otomatis kedua angkanya negatif. Berarti kita dapat angka negatif 1 dikali negatif 2 Nah negatif 1 dikali negatif 2 kan e, positif 2 ya Kemudian negatif 1 dikurang 2 kan negatif 3 Jelas ya Jadi pemfaktorannya harus dilancari nih teman-teman Nah kemudian kita tulis 2 cos x dikurang 1 Kemudian ini kita bagi sehingga jadi 1 Yang ini juga kita bagi sehingga jadi cos x dikurang 1 sama dengan 0 Kemudian kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi 2 cos x dikurang 1 dikali cos x dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga 2 cos x dikurang 1 sama dengan 0. Atau cos x dikurang 1 sama dengan 0. Kita hitung dulu yang sebelah kiri. Jadi negatif 1 kita pindah ke keluar karena berarti jadi positif. Sehingga 2 cos x sama dengan 1. Cos x sama dengan 1 per 2. Untuk nilai cos yang hasilnya 1 per 2 itu adalah 60 derajat dan 300 derajat. Ya, sama kayak soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian, cos X dikurang 1 sama dengan 0, berarti cos X sama dengan 1. Nah, sekarang ini cos positif. Berarti teman-teman perhatikan, cos itu positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Sekarang teman-teman cari tahu dulu, cos berapa yang nilainya 1 di kuadran 1. Berarti cos 0 ya. Nah, 0 itu akan sama dengan 360 derajat. Jadi sebetulnya tanpa teman-teman hitung pun udah pasti kalau untuk 0 akan sama dengan 360 derajat kan posisinya sama di sini nih. Ya enggak? Kalaupun mau dihitung ya silahkan aja ini 360 derajat dikurang 0 kan 360 derajat sama aja. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 60 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. 60 derajat dan 300 derajatnya dari cos x sama dengan setengah, kemudian 0 derajat dan 360 derajatnya dari cos x sama dengan 1. Gitu ya, baik kita lanjut ke contoh 9 tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x ditambah 7 sin x dikurang 4 sama dengan 0. Coba teman-teman perhatikan, apakah di soal nomor 9 ini ada yang berbeda? Ini kan sama-sama cos 2x nih, jadi kita gunakan rumus rangkap untuk cos. Tetapi teman-teman coba cek di sini kan sin. Sedangkan kalau yang tadi di contoh 7 dan contoh 8 itu di sininya cos, sedangkan di sini sin. Sehingga kita ubah cos 2x-nya menjadi sin kuadrat dengan menggunakan rumus yang ini, ya. Cos 2 teta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Nah, sehingga ini kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ya kan, ditambah 7 sin x dikurang 4 sama dengan 0, kemudian negatif 2 sin kuadrat x, kemudian ini 1 sama 4 nya kita operasikan berarti 1 dikurang 4 ya, negatif 3 kan, sehingga kita tulis ditambah 7 sin x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau di sininya negatif, kita kalikan aja dengan negatif 1, jadi 2 sin kuadrat x dikurang 7 sin x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan 2 sin kuadrat X ya, berarti kita tulis 2 sin X gitu ya, seperti ini. Dibagi 2, nah kemudian cari berapa kali berapa hasilnya 6, ya. Ini kan kalikan dulu nih, 2 kali 3, 6. Berarti berapa kali berapa hasilnya 6, tapi kalau di jumlah hasilnya harus negatif 7. Kalau di sini positif, di sini negatif, berarti dua-duanya negatif. Berarti negatif 1 dengan negatif 6. Coba negatif 1 kali negatif 6 kan positif 6. Tapi kalau di jumlah negatif 1 ditambah negatif 6 berarti negatif 7 kan gitu. Nah ini kita tulis 2 sin x dikurang 1 kemudian kita bagi nih. Dibagi 2. Yang ini juga kita bagi 2. Berarti jadi sin x dikurang 3 sama dengan 0. Kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti jadi 2 sin x dikurang 1 dikali sin x dikurang 3 ini harusnya ya. Maaf nih, ini harusnya 3. Nah, kan ini ya, kita udah hitung tadi pemfaktorannya. Oke, berarti ini sin x dikurang 3. Kemudian 2 sin x dikurang 1 sama dengan 0 atau sin x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, negatif 1 kita pindah ke ruas kanan berarti jadi 2 sin x sama dengan 1 sehingga sin x sama dengan 1 per 2. Kemudian yang satu lagi sin x dikurang 3 sama dengan 0 berarti negatif 3 kita pindah ke ruas kanan berarti jadi sin x sama dengan 3. Kan gitu ya. Nah sekarang untuk sin x sama dengan 3 ini tentu tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai untuk sin itu dari negatif 1 sampai 1. Berarti kita fokus aja ke sini. Sin X sama dengan 1 per 2. Sin itu positif di kuadran 1 dan 2. Ya kan? Nah, di kuadran 1 yang nilainya sin X sama dengan 1 per 2 kan teman-teman harus hafal. Sin berapa yang hasilnya 1 per 2? Itu adalah sin 30. Kemudian di kuadran 2 nya gimana? Ya tinggal ini aja. 180 dikurang 30. Maka 150. Sehingga impunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat Oke, kita lanjut ke contoh 10, tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 4x ditambah 3 sin 2x sama dengan negatif 1 Nah, untuk soal ini Coba teman-teman perhatikan Di sini ada cos 4x ditambah 3 sin 2x Teman-teman ubah dulu bentuk cos 4x-nya jadi cos 2 dikali 2x ditambah yang lainnya sama. 3 sin 2x ini negatif 1 kita pindah ke ruas kiri berarti jadi ditambah 1. Nah maka ini kembali kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap untuk cos 2 2x gitu. Nah di sini kan 2x ini juga kan 2x nih jadi udah sama-sama. Maka kita gunakan rumus cos 2 theta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Nah, tetanya di sini kan 2x. Ya enggak? Sehingga ini kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Hati-hati nih di sininya. Di sini harus 2x karena tetanya 2x. Kemudian ditambah 3 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita tulis negatif 2 sin kuadrat 2x, kemudian 1 ini kita tambahkan dengan 1 yang ini. Berarti jadi 2 kan, sehingga ini jadi ditambah 3 sin 2x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian, kita kalikan negatif 1 ya, sehingga menjadi 2 sin kuadrat 2x dikurang 3 sin 2x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Di sini kan 2 sin kuadrat 2x, berarti kita tulis di sininya 2 sin 2x. Nah, di sini hati-hati ya. Sini harus 2x. 2 sin 2x. Di sini dibagi 2. Oke, selanjutnya sama aja kayak tadi. 2 kali negatif 2 berarti negatif 4 ya. Maka kita cari berapa kali berapa hasilnya negatif 4. Tapi kalau dijumlahkan harus jadi negatif 3. Sehingga kita dapat angka 1 dan negatif 4. 1 kali negatif 4 kan negatif 4. 1 dikurang 4 negatif 3. Nah, jadi selesai itu. Sekarang kita cari yang bisa dibagi dua, yang ini ya. Nah, ini juga 4 bisa kita bagi dua, sehingga jadi 2 sin 2x tambah 1. Yang ini jadi sin 2x dikurang 2, karena 4 dibagi dua kan 2. Nah, kita tulis di sebelah sini. 2 sin 2x ditambah 1 dikali sin 2x dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga 2 sin 2x tambah 1 sama dengan 0 atau sin 2x dikurang 2 sama dengan 0. Kita hitung satu-satu. Berarti kalau kita pindah satunya ke ruas kanan, maka dia jadi negatif kan? Jadi 2 sin 2x sama dengan negatif 1. Nah ini 2 kita pindah ke ruas kanan, berarti jadi sin 2x sama dengan negatif 1 per 2. Yang ini sin 2x sama dengan 2. Nah, untuk sin 2x sama dengan 2 ini memenuhi enggak? Enggak, karena sin itu nilainya negatif 1 sampai 1. Jadi kita fokus ke sin 2x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Sin berapa yang negatif? Di kuadran berapa nih sin yang negatif? Nah, sin yang negatif itu kan di kuadran 3 dan kuadran 4. Kan gitu. Dia negatifnya di sini. Sehingga penyelesaiannya ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Sekarang, Coba teman-teman perhatikan interval di soal. Kenapa harus kita perhatikan interval di soal? Karena ini yang ditanyakan bukan X tapi di sini 2X kan. Jadi intervalnya 0 derajat kurang dari atau sama dengan X. X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. X nya itu kan sekarang jadi 2X. Artinya apa nih? Artinya ini X dikali 2. Nah kalau X dikali 2 maka yang ini pun kita kali 2. Berapa 180 derajat dikali 2? 360 derajat kan 0 juga kita kalikan dengan 2 Berapa 0 kali 2? Berarti 0 Nah sekarang Kita cek di sini Yang nilainya negatif 1 per 2 itu sin berapa? Oke Teman-teman bisa gunakan kuadran 1 ya Sin berapa yang nilainya 1 per 2 di kuadran 1? Coba Berapa tuh? Sin 30 derajat kan? Nah sehingga kita bisa menggunakan rumus ini nih 180 derajat ditambah 30. Berarti 210. Nah, kita bisa hitung dulu untuk yang kuadran 3-nya. Berarti 2X sama dengan 210 derajat. Sehingga X sama dengan 210 dibagi 2 berapa? 105 derajat, kan gitu. Kemudian, di kuadran 4, berarti 360 derajat dikurang 30. Ya kan? Berarti 330, sehingga... 2x sama dengan 330 derajat. X sama dengan nih, 330 derajat dibagi 2. Berarti X sama dengan 165 derajat. Kalau masih bingung pakai cara ini, teman-teman pakai rumus dasar aja. Nah, yang jelas untuk soal ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat dan 165 derajat. Sambil mengingat ya, coba kalau kita mau menghitung dengan rumus persamaan trigonometri dasar. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus persamaan trigonometri dasar, berarti sin 2x sama dengan negatif 1 per 2 nya kita ubah dulu menjadi sin 2x sama dengan sin 210 derajat kan gitu. Nah kemudian kita gunakan rumus dasar untuk sin yaitu ini ada dua penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, berarti di sini kan X-nya 2, X ya. Berarti 2X sama dengan, ini alfanya 210, 210 derajat, ditambah K dikali 360 derajat kan gitu. Sehingga X sama dengan ini 210 derajat dibagi 2. Berarti jadi 105 derajat ditambah ini 360 derajat bagi 2. Berarti K dikali 180 derajat kan gitu. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 105 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Sehingga hasilnya 105 derajat. Untuk K sama dengan 1, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Kenapa coba nggak bisa? Satu kali 180 derajat kan 180. Ini batasnya hanya sampai 180 kan gitu. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua kita gunakan ini. Berarti 2x sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Alfanya kan 210. Berarti 180 derajat dikurang 210. Ditambah k dikali 360 derajat. Nih 180 derajat dikurang 210 derajat berarti kan Negatif 30 derajat ya, ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian, kita bagi 2. X sama dengan, berarti negatif 15 derajat, ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 bisa nggak Tidak memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 0, maka hasilnya akan negatif 15 derajat. Sedangkan di sini batasnya dari 0. Sehingga kita gunakan untuk K sama dengan 1. Jadi X nya negatif 15 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, berarti negatif 15 derajat ditambah 180, maka hasilnya 165 derajat. Sama aja kan, hasil impunan penyelesaiannya 105 derajat dan 165 derajat. Kayak gitu ya. Baik, ini sudah selesai. Sekarang coba teman-teman uh, cermati dari soal-soal dari 10 soal yang sudah dibahas di dua video yang di video yang sebelumnya dan di video yang ini. Coba perhatikan, kalau teman-teman menemukan soal 2 cos kuadrat x ditambah 5 sin x dikurangi 4 sama dengan 0. Coba perhatikan, ini cos kuadrat yang ininya sin. Artinya kalau di sini cos kuadrat di sini sin, maka teman-teman harus ubah cos kuadrat ini menjadi sin kuadrat. Caranya gimana kalau soal ini berarti kita gunakan rumus identitas trigonometri yang ini? Sin kuadrat teta ditambah cos kuadrat teta sama dengan 1. Nah, karena cos ini mau kita ubah, berarti nih dari sini ini sin kuadrat teta ini kan bisa kita pindah ke ruas kanan ya. Sehingga cos kuadrat teta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat teta. Nah, sehingga cos kuadrat X ini kita ubah jadi 1 dikurang sin kuadrat X. Habis itu hitung. Intinya teman-teman harus bisa mengubah dari sininya aja nih. Agar sama-sama sin. itu Kemudian, gimana kalau soalnya 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X. Kalau ini di sininya udah sin, di sininya cos. Kalau ini di sininya yang cos, tapi di sininya sin. Berarti yang harus kita ubah yang mana? Yang ini. Pakai rumus yang mana? Ya masih pakai rumus ini. Cuma yang dipindah yang cos kuadrat tetanya. Itu cos kuadrat teta dipindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi satu dikurang cos kuadrat x kan gitu. Nah, teman-teman ingat ini. Sin kuadrat teta sama dengan ini kita pindah berarti kan jadi satu dikurang cos kuadrat teta. Nah, sehingga yang dirubah itu sin kuadrat x diubah jadi satu dikurang cos kuadrat x. Ini udah sama-sama cos, -sama berarti nanti bisa dihitung dengan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya, kalau soalnya begini, cos 2x dikurang 3 cos x ditambah 2. Teman-teman perhatikan, kalau ini kan udah dalam bentuk kuadrat, ini juga dalam bentuk kuadrat. Tetapi di sininya beda nih perbandingan trigonometrinya. Kalau di sini, ini cos 2x, berarti kan bukan cos kuadrat, sehingga kita bukan gunakan rumus ini. Tapi kita gunakan rumus sudut ganda untuk cos untuk cos itu kan ada dua kos rumus sudut ganda cos itu kan bisa diubah menjadi cos kuadrat bisa diubah jadi sin kuadrat nah teman-teman perhatikan lagi di sininya karena di sininya kos maka kita ubah cos 2 tetanya dengan 2 cos kuadrat teta dikurang 1. Sehingga di sini tadinya cos 2x kita ubah jadi 2 cos kuadrat x dikurang 1 gitu. Jelas ya? Kemudian, kalau misalkan cos 2x ditambah 7 sin x dikurang 4, nah di sini cos 2x berarti masih rumus ganda untuk cos, tetapi di sininya sin, maka kita tidak bisa lagi menggunakan rumus yang ini. Ya, kita nggak bisa pakai rumus ini, kita pakainya rumus ganda untuk cos yang hasilnya sin kuadrat yaitu cos 2 theta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta, sehingga ini cos 2x nya kita ubah jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat teta. Jelas ya? Nah, ini pah pahami nih, cermati sama teman-teman karena ini pedoman untuk mengubahnya ya. Jadi coba perhatikan keempat bentuk ini jangan sampai ketukar dan jangan sampai bingung ini pakai rumus yang mana ya mengubahnya. Ya silakan teman-teman screenshot kayak ini nih kemudian perhatikan gitu ya. Jelas ya? Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.